selaras dengan halat 7 tenaga 2040 ini dan dengan kerjasama daripada Kerajaan Persekutuan adalah diharapkan projek hidroelektrik Hulu Padas ini akan menjadi antara usaha penyelesaian jangka panjang yang mampan kepada Sabah. Projek empangan hidroelektrik Hulu Padas ini adalah perkembangan penting dalam pembangunan infrastruktur demi keterjaminan tenaga elektrik untuk penduduk Sabah. Ini juga merupakan satu langkah ke arah meningkatkan kualiti hidup rakyat dan kesediaan kita untuk memacu Sabah ke era kemajuan baru. Projek hidroelektrik Hulu Padas ini sudah tentu akan memberikan kesan limpahan positif kepada ekonomi tempatan dari segi peluang pekerjaan, peningkatan pendapatan rakyat dan keusahawanan. Sebagai penyumbang utama kepada campuran tenaga boleh diperbaharui, empangan hidroelektrik Hulu Padas ini akan menjana tenaga elektrik sebanyak 187.5 MW. Empangan ini juga akan menyumbang secara signifikan kepada grid bekalan tenaga Sabah dengan penambahan sebanyak 15%. Ini bukan sahaja akan dapat memenuhi peningkatan permintaan tenaga kita, tetapi juga kritikal untuk pembangunan minyak dan gas Sabah dan juga Taman Perindustrian Kota Kinabalu, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri kita. Selain itu, satu kajian juga sedang dijalankan agar empangan ini berpotensi untuk membekalkan aliran air bersih dan stabil kepada pengguna sehingga 6,000 juta liter sehari. Sebagai penyumbang utama kepada campuran tenaga boleh diperbaharui, empangan hidroelektrik Hulu Padas ini juga dijangka boleh memenuhi peningkatan tenaga elektrik Sabah apabila siap nanti. Projek ini sangat diperlukan di Sabah kerana kita mahu projek ini cepat untuk menjamin keselesaan rakyat Sabah khususnya di Kemabung dan sehingga keperluan Kota Kinabalu. Ini menunjukkan bahawa bukan sahaja projek itu diluluskan tetapi dipercepatkan prosesnya dan seluruh jentera sama ada pemantauan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri kita harus kerahkan supaya jangan bagi apa alasan untuk melengahkan pelaksanaan projek. Sebab itu saya mahu dalam hidroelektrik Hulu Padas ini supaya pelaksanaan itu disegerakan dan semua pihak pantau supaya tidak ada alasan yang diberikan untuk melengahkan. Projek ini kritikal, mendesak dan harus dipercepatkan dan dipersiapkan dengan lebih cepat supaya memudahkan dan memberikan keselesaan kepada rakyat. Saya hargai sikap dan pendirian Ketua Menteri Datuk Seri Haji G yang sealiran dengan pandangan kita. Yang utama adalah pembangunan sebaik dan secepatnya bagi rakyat negeri Sabah. Terima kasih Kerajaan Negeri Sabah.